Pemirsa, terima kasih PN masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. YDS Center terus menjalin tali silaturahmi dengan warga di Banjarmasin di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Di kesempatan kali ini, gelaran berbuka puasa bersama sekaligus menjalankan program berbagi dengan sesama dilakukan di Langgar Almanar, Jalan Sungai Baru Banjarmasin Tengah kemarin Jumat 29 Maret 2024. YNS Center terus menjalin tali silaturahmi dengan warga di Banjarmasin di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Di kesempatan kali ini, gelaran berbuka puasa bersama sekaligus menjalankan program berbagi dengan sesama dilakukan di Langgar Almanar dan Sungai Baru Banjarmasin Tengah Kamarian Jumat 29 Maret 2024. Dalam kegiatan ini, perwakilan YNS Center Rudy Heryadi didampingi Enong Wan Bambang menyerahkan bantuan gasan langgar dan paket sembako bagi warga di sekitar. Founder YNS Center Yuni Abdi Nur Sulaiman melalui perwakilan YNS Center Rudy Heryadi, Wetakuni Prima TV membedahkan kegiatan buka puasa bersama ini sekaligus memberikan bantuan pada tempat ibadah serta menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada warga. Kegiatan ini, ujar Rudy Heryadi, merupakan aksi kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Rudy Heryadi berharap melalui kegiatan ini maka akan semakin menguatkan jalinan tali silaturahmi antara YNS Center dengan warga. Rudy Heryadi menyatakan terima kasihnya pada warga di kawasan Sungai Baru yang telah mempercayakannya untuk mewakili Banjarmasin Tengah duduk di DPRD Banjarmasin. Jadi kami dari Yayasan YNS Center mengadakan buka puasa bersama di 5 kecamatan dan serentak pada hari ini. Kebetulan di Banjarmasin Tengah dipilih di Sungai Baru ini dan Ulun sebagai caleg terpilih tahun 2024 ini 2029. Mengucapkan terima kasih untuk warga sini, makanya Ulun sekalian memperkenalkan diri Ulun dan mengucapkan terima kasih terpilihnya Ulun karena warga juga memilih Ulun gitu. Itu yang mau sampaikan. Dan juga ada pesan dari Ketua Yayasan YNS Center, beliau akan maju sebagai wali kota. Ketua Langgar Almanar Sungai Baru Banjarmasin Muhammad Fitriansah menyatakan, mewakili warga mengucapkan terima kasihnya pada YNS Center dan berharap Haji Yuni selalu mendapat kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah juga kita dapat bantuan ada untuk musola kita Almanar ini, kita sebagai sebab untuk musolanya kita anggota KKB juga dari ini. Di harapannya gimana Pak dari Pak ke depannya? Ya Alhamdulillah mudah Pak ini bisa maju kita. Muhammad Fitriansah memedahkan bantuan yang diberikan ini tentunya sangat bermanfaat bagi warga.